السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله دي siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lewat media yang sama-sama kita banggakan ini Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin ...para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin... ...karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau melukilkan perkataan orang Arab. Kata beliau la tanqihu minan nisa sittatun la annanata wala mananata wala hannanata wala tanqihu hadzaqata wala baraqata wala shaddaqata kata beliau Adim Al al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan sebagian orang Arab berkata Janganlah menikahi enam wanita, al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barraqah, dan juga al -shaddaqah. Apa maksud perkataan al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di sini? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa Di dalam Islam Pernikahan Adalah separuh daripada agama Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang menikah, fakadistak nisfatin, maka dia telah mendapatkan separuh daripada agamanya. Dan Islam sangat-sangat memperhatikan soal mencari jodoh. Terutama kalangan laki-laki. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutnya karena kecantikan, karena harta, karena nasab, kemudian karena agama. Dan yang terakhir Rasul mengatakan, Fadfar taribat yadak. Ambillah yang baik agamanya. Karena itulah yang menjadikan rumah tangga sakinah dan mawaddah serta dipenuhi dengan rahmat. Akan tetapi, di zaman sekarang terkadang banyak anak-anak muda yang hanya melihat dari segi kecantikannya saja atau dari segi pekerjaan dan karirnya saja, sehingga baru menikah sebulan dua bulan sudah bercerai, setahun dua tahun sudah berpisah, seolah-olah rumah tangganya tidak ada kenikmatan dan tidak ada mawaddah dan juga rahmat di dalamnya. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah apa yang dikatakan Imam Ghazali di sini. Kata beliau, jangan pernah menikahi enam wanita yang memiliki enam sifat ini. Sebab kalau seandainya Anda nikahi enam wanita yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, maka hidup Anda tidak akan pernah tenang. Padahal tujuan berumah tangga, selain daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mencari rida dan juga pahalanya, adalah mencari ketenangan di dalamnya. Ketika di dunia luar, kita sibuk dengan macam-macam pekerjaan, macam-macam permasalahan, harusnya ketika seseorang pulang ke rumah, berjumpa dengan istrinya, dia mendapatkan kebahagiaan, tetapi banyak orang yang tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena salah mencari pasangan. Yang pertama, kata Imam Ghazali al-Annana. Siapakah wanita yang disebut dengan Annana di sini? Annana itu artinya suka mengeluh. Suka mengadu. Kebanyakan anin artinya syakwa. Syakwa itu suka mengeluh dan mengadu, sehingga ketika seorang wanita terus mengeluh dan mengadu, tentu semakin lama suami akan timbul kemarahan dan emosi. Terkadang, mengadunya seorang wanita atau istri kepada suami ini berhubungan dengan segala hal terkadang mengadu soal ekonomi mengadu soal keluarga mengadu soal tetangga mengadu soal teman-temannya semua diadukan kepada suaminya seolah-olah tidak ada hari kecuali hanya mengadu dan mengadu mengeluh dan mengeluh dan tidak mau mencari solusi sendiri maka kalau seandainya anda menikahi wanita yang seperti ini, yakinlah Anda tidak akan bahagia dalam hidupnya. Karena wanita seperti tidak mandiri. Terlampau banyak mengeluh. Kemudian yang kedua, al Wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Terutama apabila ditimpa ekonomi yang seret, ekonomi yang susah, mungkin suami di Uji tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin keluar dari sebuah pekerjaan, maka wanita ini akan mengeluh dan akan mengatakan, "Aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Kenapa kamu tidak melakukannya kepadaku hal yang sama?" Jadi, dia terus akan mengikuti kebaikan dia, dan dia tidak pernah memandang kebaikan suaminya. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika aku melihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak puasa, tidak zakat, dan begitu seterusnya, tetapi mereka itu kufur kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak pernah memandang kebaikan sedikit pun dari suaminya apabila terjadi sebuah permasalahan. Inilah wanita yang disebut dengan manana, suka mengungkit-ngungkit seolah-olah dia paling baik dan paling berjasa dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga al-hannana. Al-hannana adalah wanita yang suka menceritakan membanggakan dirinya di masa lalu. Membanggakan kalau dia seorang janda mungkin mantan suaminya. Membanggakan keluarganya, ayahnya, ibunya. Dan merendahkan suaminya, keluarga suaminya pekerjaan suaminya dan begitu seterusnya. Maka ini Hannah ini wanita yang sangat payah. Karena dia selalu menghina suaminya dan membangga-banggakan dirinya. Kemudian yang keempat al haddak al haddak artinya Haddaq itu ucapannya kasar. Mudah berteriak. Mudah emosi mudah marah, mudah membantah, dan dia tidak menerima pendapat suaminya. Setiap suaminya bicara, satu kata dia bisa bicara berkata-kata. Maka Al-Haddaqah ini wanita yang keras hati, karena tidak pernah mau mengalah dalam rumah tangga. Kemudian juga al barakah Maka Alimam al Ghazali menjelaskan ada dua makna al barakah di sini. Pertama tipe buta yang suka berhias di siang hari, tapi dia malas berhias di malam hari. Kau di siang hari dia Subhanallah, biar kelihatan cantik oleh tetangganya, oleh teman-temannya, dia berdandan dengan dandanan yang luar biasa. Tapi kau di malam hari dia tinggalkan dandanan itu untuk suaminya. Anda berhias untuk siapa? Anda beribadah kepada siapa? Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita seperti ini adalah wanita yang akan membuat pusing suaminya. Karena biasanya wanita yang disebut barakah ini, wanita-wanita yang berdandan berlebihan, menghabiskan uang itu hanya untuk beli alat-alat kosmetik semacamnya. Apalagi di zaman sekarang zaman yang mudah mendapatkan hal-hal itu dengan cara pesan lewat medsos. Tetapi dia tidak berpikir keuangan suaminya. Dia tidak berpikir pekerjaan suaminya. Yang ada bagaimana dia mementingkan dirinya, mempercantik dirinya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Atau al-barraqah ini diartikan wanita yang suka mengurung diri. Wanita yang suka mengurung diri. Dia tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Dia tidak pernah membuka pintu rumahnya. Dia dalam kamarnya saja. Dia malas masak, malas nyapu, malas ngepel, malas melayani. Maka ini wanita pemalas. Itu juga mana al-barakah. Kemudian yang keenam, asyaddaqah. Asyaddaqah artinya, secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya itu disebut Assadak namanya, artinya wanita ini disebut sadako ini mungkin bahasa kitanya mungkin tukang nyinyir, banyak bicara banyak komentar kepo nah, itu wanita wanita ini disebut sadako mudah mengomentari orang orang berjalan di jalan aja dikomentari melihat sesuatu mungkin di medsos dikomentari pokoknya wanita tukang komentar, tetapi komentarnya adalah komentar yang negatif, sehingga apapun yang ada pada suaminya harus dikomentari. Maka kata Imam Ghazali, "Rahimahullahu Ta'ala, jangan pernah menikahi enam wanita ini, termasuk juga kata para ulama, jangan menikahi wanita yang qadzara, pengotor, termasuk juga wanita yang mujadilah yang suka berjidal." yang suka membantah. Termasuk juga wanita yang mudallalah. Mudallalah itu artinya keinginan dunianya harus tercapai. Kalau dia meminta suaminya, meminta sesuatu tentang dunia kepada suaminya, maka harus tercapai. Bagaimana caranya? Dan ini akan menyulitkan para suami untuk berumah tangga dengan istri yang seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat kepada para laki-laki khususnya, apabila mencari wanita pendamping, maka telitilah wanita itu, pelajari wanita itu. Nabi saw. Mengatakan ala ukhbiruka bi khairi mayak nuzul maru maka aku habarkan kepada kalian tentang pembendaharaan yang sangat berharga seorang laki-laki. Kemudian sahabat mengatakan tentu ahir Rasul. Kemudian Rasul mengatakan mar'atu as -salihah. Wanita yang salihah. Kemudian Rasul mengatakan idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kau pandang dia, dia pun menyenangkan kita. Apabila kau perintahkan dia, dia pun langsung taat kepada perintah kita dan apabila kita tidak berada di rumah dia berusaha untuk menjaga dirinya menjaga harta suaminya menjaga anak-anaknya menjaga lingkungannya itulah wanita-wanita yang diharapkan di dalam Islam supaya kita betul-betul masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad istaqmala anda akan mendapatkan separuh daripada agama wallahu biswab ini yang bisa sampaikan Saya kembalikan ke moderator Valia Tafadal Mashkura baik demikian uh, tadi uh, telah kita sampaikan Mas di awal akhir kaji kita pada kesempatan siang hari ini dan kembali kami Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasuluh amma ba'du. Kullu bani adam khattah, wa khairul khattah tawwabun. Setiap anak adam itu pasti melaka, melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu segera bertobat. Kalau Anda dahulu membiarkan anak terlantar, tidak terdidik. Sehingga anak itu menjadi nakal Kemudian Anda biarkan Maka dosa anak adalah dosa Anda Karena Anda Tidak amanah Mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa titipan Seorang anak, padahal anak itu Sebuah titipan Yang berharga bagi kita Iza mata ibnu adam In kota amaluhu illa min salah satunya awaladin salih niadullah seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya akan tapi kalau seandainya seseorang yang sudah mendidik demikian rupa tetapi allah takdirkan anaknya yang bermasalah maka itu adalah ujian bagi orang tuanya dan orang tuanya tidak berdosa tetapi kalau pertanyaan yang saya sampaikan kepada kami tadi dulunya Anda tidak mendidik anak sehingga anak itu melakukan kesalahan. Kemudian Anda sadari Anda salah. Kemudian Anda mulai perbaiki sehingga anak Anda juga mulai baik. Artinya baik sama-sama. Maka insya Allah ini sebuah kebaikan. Kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda akan berpahala. Ya, dan ini kesempatan karena memang Anda masih hidup dan anak Anda juga masih hidup. Maka teruslah bimbing, supaya tetap istiqamah di jalan taubat. Sebab kalau tidak, maka orang tua berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul." Kalian semua pemimpin. Ayah pemimpin bagi keluarganya, termasuk juga ibu. Dan kalian akan ditanya kepemimpinan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anda sudah berubah, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni dosa anda dan dosa kita semuanya. Wallahu a'lam. Subhanallah. tadi untuk pertanyaan pertama dari penanya di Kembali kita akan bacakan ya untuk pertanyaan berikutnya yang kali ini berasal dari Samia di Singapura saya punya pertanyaan minimal berapa rakaatkah salat malam itu? Ya, alhamdulillah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang melaksanakan qiyamul lail tahajjud itu 11 rakaat dalam riwayat 13 rakaat. Tetapi kalau mau menambah daripada itu tidak mengapa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau sholat sampai 100 rakaat setiap malam tetapi kalau ditanya paling sedikit sholat malam tentu sholat witir boleh dikerjakan dalam satu rakaat dan sholat witir adalah seafdol afdolnya kiamulai seafdol afdolnya sholat sunnah setelah sholat wajib witir itu melebihi rawatib melebihi nawafil baik yang mutlak atau yang zatul asbab. Pokoknya witir itu satu sholat di antara sholat-sholat terbaik dalam sholat-sholat sunnah. Dan juga dilakukan sangat ringan. Karena bisa satu rekaat. Kalau sholat solat yang lain tidak bisa satu rekaat. Tapi sholat witir bisa. Anda bisa melaksanakan satu witir dengan sangat singkat. Menjadi surat-surat pendek dan bisa dilakukan setelah isya. Ataupun setelah tidur dalam sepertiga malam akhir. Jadi kalau tahajud ya paling sedikit yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 11 rakaat. Ya tapi kalau witir paling sedikit satu rakaat wallahu aalamin. Baik, nanti um, kita akan teruskan di program tanya jawab. Anda tanyakan jawab, silakan bagi yang mau bertanya untuk mengirimkan pertanyaan kembali ke nomor 0819-1111-1111 ya dan kali ini kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang berasal dari Indrawati di Tanjung Batu dengan pertanyaan apa betul sumpah seorang ibu atau sumpah seorang bapak kepada anak itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya alhamdulillah maksudnya doa mungkin ya sumpah yang diiringi dengan doa mungkin gitu ya jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Tiga orang yang Mustajab uh, Da'awat Mustajabun lahun Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Tiga kelompok, tiga golongan Yang kalau berdoa itu Mustajab bagi mereka Pertama kata Rasul Da'awatul madlum Doa orang yang didolimi Jelas karena tidak antara dia dengan Allah hijab penghalang. Kemudian yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang safar, maka itu sangat mustajab sekali. Kemudian yang ketiga dakwatul walid liwalidi, doanya orang tua kepada anaknya Doa orang tua kepada anak itu sangat-sangat mustajab. Makanya para ulama memberikan nasihat kepada kita hendaklah kita memperbanyak tafaul kepada anak kita ini. Artinya berprasangka baik. Dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kebaikan. Baik dalam kondisi stabil atau dalam kondisi emosi. Karena bagaimanapun tafaul mengucapkan kalimat-kalimat baik dalam kondisi murka. Itu salah satu juga penyebab mustajab doa salah satu contohnya ketika kita membahas uh, membaca biografi daripada Syekh Sudes Hafidahullah Ta'ala beliau apabila membuat marah orang tuanya maka ibundanya selalu bicara kepada Syekh Sudes idhab ilal haram pergilah kau ke masjidil haram semoga Allah jadikan kau imam di sana dan itu terus setiap ibunya emosi kepada Syekh Sudes ini selalu mengucapkan kalimat itu sehingga akhirnya Allah ijabah doanya dan siapa yang tidak kenal saya Sudes seorang imam masjidil haram yang luar biasa menjadi panutan pada setiap imam-imam masjid di mana masjid pun di dunia ini oleh karena itulah maka tafaul itu penting jangan meluarka, mengeluarkan kata-kata sumpah serapah kepada anak-anak kita ini karena dikhawatirkan ketika anda menyumpah serapah anak itu kemudian malaikat ikut mendoakan dan menjadi sebuah kenyataan maka ini juga eh, pelajaran bagi setiap orang tua. Adapun kalau sudah terlanjur Anda mencaci, memaki, menyumpah anak anak bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar jangan sampai dikabulkan ucapannya dan biasakan ucapan dengan ucapan yang baik. Karena bagaimanapun salah satu doa yang mustajab adalah da'watul walid li walidihi. Doanya orang tua kepada anaknya, wallahu a'lam dan setelah di kemarin saya sama tanya dan juga kemarin bacakan untuk pertanyaan dan khususnya yang kali ini berasal dari Ibu Romlah di Batam dengan pertanyaan dan saya mau bertanya perihal pinjam uang untuk akibahkan anak apakah diperbolehkan besar? Ya, Alhamdulillah. Pada dasarnya, akikah itu ada yang mengatakan sunnah, itu ya, dan itu pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama mengatakan akikah itu sunnah, tetapi ada yang mengatakan wajib alal qadir, wajib atas orang yang mampu. Tetapi ada perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbar rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya soal bolehkah akikah itu uh, meminjam. Beliau mengatakan tidak mengapa dan mengapa dia meminjam uang untuk pelaksanaan akekah dengan berharap dia ingin melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena yang lain bukan karena unsur malu atau karena ingin ria bukan ya tetapi dia meminjam uang itu hanya untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Wasallam dan ia yakin dia bisa membayarnya karena pada dasarnya berhutang itu tidak baik dalam Islam karena orang berhutang itu akan terbebani hidupnya. Tapi kalau dia yakin dia bisa membayarnya karena ingin melaksanakan sebuah ibadah atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa. Walaupun pada dasarnya kalau tidak mampu, maka anda boleh menundanya. Dan kita tahu madhab hambali dan juga madhab maliki membolehkan seseorang itu menunda akikah tidak harus hari ketujuh bisa hari ke eh, 14, bisa hari ke 21, atau kapanpun Anda sanggup untuk melaksanakan akikah. Jadi kalau tidak sanggup hari ketujuhnya, maka Anda boleh mengakhirkan kapan-kapan Anda sanggup. Itu tidak perlu dibebankan harus menghutang. Tapi sekali lagi, kalau memang ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW di hari ketujuh, Anda menghutang dan Anda sanggup membayarnya, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, membolehkan perkara itu. Wallahu a'lamisya. Kita, eh, kita mengakhiri ada satu kan soalan yang berasal dari eh, penanya kita, ya, Umi, ibu Umi di Pasir Gudang, Johor Malaysia dengan dua pertanyaan yang pertama, ketika kita berbuka puasa setelah minum air yang manis apakah kita boleh mengerjakan sholat tanpa berwudhu lagi? Yang pertama, dan yang kedua, apakah seorang muslimah yang sedang safar boleh mengerjakan sholat dengan memakai baju yang longgar dan stoking tanpa memakai mukena? Iya, iya. Alhamdulillah. Bolehkah seseorang uh, minum air manis setelah berwudhu, kemudian langsung sholat? Boleh, karena meminum air manis itu bukan pembatal wudhu, ya. jadi yang menghalangi sholat itu kalau anda sudah berwudhu, kalau mendatangkan pembatal pembatal wudhu dan tidak ada pembatal wudhu itu meminum air, walaupun air itu asin, manis, asam, tidak ada, ya jadi pembatal wudhu itu sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul seperti kentut, kencing dan yang semacamnya gitu ya. Jadi, meminum itu tidak membatalkan. Anda boleh melaksanakan uh, sholat langsung dengan catatan Anda sudah berwudu. Kemudian, yang kedua, uh, bolehkah kita sholat tanpa menggunakan telekung atau mukena? Tidak ada masalah kalau seandainya pakaian yang Anda pakai itu sudah mewakili telekung, mewakili mukena. Mungkin bahasa kitanya sudah sesuai dengan uh, syari, ya? jadi sudah menutup aurat dari atas kepala sampai kaki. Yang jelas, Anda katakan longgar gitu ya, sebagaimana pakaian-pakaian syari yang ma'ruf Itulah gunanya pakaian syari itu. Ya, pakaian syari bagi wanita itu gunanya di situ. Jadi, kalau Anda masuk ke masjid, tidak perlu sibuk-sibuk cari telekung, tidak perlu sibuk-sibuk cari mukena gitu ya. Jadi, pakaian yang Anda pakai itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat dengan syarat bersih dari najis gitu ya. Jadi, itu kemudahan sebenarnya. Kemudahan dalam Islam, inna dina inna allah yusrul. agama di Allah itu mudah, tidak mengapa kalau syarat-syarat pakaiannya sudah masuk pada syarat-syarat sah solat. Wallahu alam. Baik, media literasi kita jadi program akhbar tadi Anda tanyakan dijawab dengan beberapa soal yang telah diberikan oleh Ustaz dan sebelum kita mengakhiri tujuh kita bisa untuk bisa memberikan sedikit sebagai penutup di acara kita ini. Ya, alhamdulillah. Salatu amma Kembali ke pembahasan di awal. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berumah tangga, maka beliau memberikan contoh ter, terbaik dalam rumah tangganya. Lihat wanita yang dipilih Nabi SAW, Khadijah, Binti Huwailid. Ketika Nabi SAW selesai berjumpa dengan Jibril dan melihat Jibril dalam bentuk asli, sehingga Rasul ketakutan ketika itu, maka Nabi SAW pulang, kemudian memanggil-manggil Khadijah dan mengatakan. Dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku dan begitu seterusnya. Akhirnya Khadijah pun menyelimuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah menghibur hati Rasul dan mengatakan, Wallah la yusika abada. Peristiwa ini tidak mungkin menjadikan kau terhina wahai suamiku. Inna rahim. Kau ini orang yang menyamu silaturahim. Wa taqrid zaif. Kau ini orang yang suka menjamu tamu ala dan kau suka menolong orang yang berhajat kepadamu, membantu para wal masakin dan sifat-sifat lain di diucapkan Khadijah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun merasa tenang, bahkan tidak cukup sampai di sini, Khadijah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke warqa ibn Nawfal masih kerabat Khadijah, dia seorang pendeta yang paham tentang kitab kemudian diadukan perkara Nabi SAW kepada Waraka Ibn Naufal. Begitulah Khadijah, wanita yang soleha, dan seluruh wanita, wanita yang yang Anda cari harusnya para anak-anak muda dalam mencari jodoh. Karena sekali lagi di zaman sekarang saya nasihatkan kepada anak-anak muda, jangan mudah untuk mencari jodoh. Karena Anda menikah satu kali. Dan pernikahan itu adalah sakral. Pernikahan itu adalah tali yang sangat kokoh. Sehingga carilah wanita-wanita yang akan menjadi pasangan Anda ini. Wanita-wanita yang bisa membawa ketenangan dalam hidup rumah tangga. Karena rumah tangga itu sekalipun bukan tujuan dalam hidup. Tetapi wasilah akan tetapi kita ini lebih banyak tinggal di rumah dibandingkan ibadah di luar sehingga interaksi kita dengan uh, seorang istri itu akan lebih banyak dibandingkan interaksi dengan manusia-manusia di luar sana sampai kepada keluarga kita sendiri sampai dengan ayah kita, ibu kita, saudara kita sama istri tentu lebih banyak lagi interaksinya. Maka kalau Anda mencari wanita-wanita yang disifatkan seperti yang dikatakan Imam Ghazali tadi, tentu akan menyulitkan Anda untuk bergerak dalam rumah tangga. Akan menyulitkan Anda untuk mendapatkan ketenangan dan kesenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mewanti-wanti jangan hanya melihat dari segi fisik, dari segi harta, segi kecantikan, tapi lebih daripada itu lihat dua perkara. Pertama akhlak dan juga agama. Kalau anda sudah mendapatkan wanita dengan dua karakter ini, ada agamanya dan punya akhlak, maka Rasul mengatakan Fadfarbidatidin taribat Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Wallahu alam sob, ini nasihat ringan bagi anak-anak muda. Dan saya kembalikan ke moderator Valita Fadl mas Baik, kita program then